Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'mati al-iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang saya muliakan kepala sekolah SMA Negeri Bilang Kenceng Bapak Setio Utomo, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pamong kami, beliau Ibu Yuni, magister pendidikan, dan juga beliau Mbah Yai Bandi, sarjana pendidikan. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak Ibu guru beserta staf, karyawan dan karyawati SMA Negeri Bilang Kenceng, dan juga siswa-siswi SMA Negeri Bilang Kenceng, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada teman-teman, rekan-rekan BPL Stai Ma'arif yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kali ini kita telah dikaruniai nikmat sehingga bisa berkumpul. Ya, silakan. Kemudian yang ketiga, Aning Amin Buddha. Di sini, ya. Mana? Aning Amin Buddha. Ya, silakan bergabung dengan teman. Bapak, Ibu guru, serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMA Negeri Bilang Kenceng. Dan ini ada jalanan yang sangat bervariasi, yang anak muda banget pastinya. Yang bisa digunakan siswa untuk foto-foto, memanjakan mata, dan juga bisa membuat SMA Negeri Bilang Kenceng ini jauh lebih indah lagi. Kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Yang kedua kalinya yaitu wadzakkar selawat bihi. Selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagi anak-anakku, dimanapun kalian berada, baik di rumah, di sekolah, atau di mana saja, ingat bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap menit kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berangkat sekolah, ingat kepada Allah dengan membaca bismillah. Kita niatkan mencari ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sampai di sekolah, kita belajar, kita sudah ingat kepada Allah. Gimana? Ya, ini ada sebuah kenang-kenangan dari kami yang berupa syair semati selalu di hati, semati di hati. Semoga dengan hadirnya syair semati di hati akan menimbulkan rasa kecintaan kita kepada alma mater SMA Negeri Bilang Kenceng. Ini dituakan oleh Mbak La dan atas editan-editan dari teman-teman kami BPL 12 dari Stai Ma'arif Magetan. Kemudian yang kedua, saya minta kepada Mbak Hani, monggo, untuk menyampaikan kenang-kenangan kepada Ananda Anissa Num. Ananda Anissa Num. Semoga dengan sedikit apresiasi yang kami berikan, hubungan Ananda Num dengan kedua orang tuanya akan menjadi lebih baik dan akan menjadi harmonis lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mbak Anissa, jangan sampai lupa doakan bapak kalian. Sebab apa, Mbak? Bapak sampai yang melahirkan sampai tanpa adanya bapak dan ibu sampai tidak akan bisa seperti ini, Mbak Anissa. Harapan depan PBR
jangan sampai sakiti hati orang tua sampai yang jangan disakiti. Doakan dan doakan terutama bapak ibu guru sampean, jangan sampai buat hati beliau menangis, hati beliau sedih. Sekali lagi perbaiki hubungan kedua orang tua sampean, dan juga untuk rekan-rekan anandaku semuanya, anak-anak SMA Negeri Bilang Kencang, jangan sampai membuat sedih hati beliau bapak ibu guru, sebab bapak ibu guru adalah al-murabbiruh. Beliau adalah yang telah menciptakan, yang telah mendidik kita dari belum bisa menjadi bisa. Dengan tanpa adanya beliau nih saya kita tidak akan bisa seperti ini. Tanpa adanya bapak ibu guru kita tidak akan bisa seperti ini. Tapi dengan lantaran beliau bapak ibu guru, kita akan bisa sukses, kita akan bahagia, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya perkenankan kepada rekan Bapak Arif, monggo untuk menyampaikan kenangan-kenangan pada Mas Dedi Irawan. Mas Dedi, ingat bahwa sering sudah saya sampaikan bagaimana siksanya ketika seseorang tidak melakukan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Di dalam kitab yang telah sampaikan di kelas-kelas bahwasanya ancaman daripada orang yang meninggalkan sholat, kelak mereka nanti akan dicengkeram oleh anaknya. Kalau jengking sing jenenge Hures. Ingat bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Dimanapun kita berada, jangan sampai tinggalkan sholat lima waktu. Saya yakin dari siswa-siswi keluarga besar yang saat ini mungkin belum melaksanakan sholat genap, mungkin 10 tahun, 5 tahun yang akan datang, sampean akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendapatkan hikmah dari sholat lima waktu. Begitu indahnya, begitu mulianya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat wahai anak-anakku, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Yang hidup kekal adalah di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Bahwasanya kehidupan yang lebih kekal adalah kehidupan di akhirat. Dunia adalah kehidupan yang sifatnya sementara, hanya semu saja. Yang selanjutnya perkenankan rekan kami Mas Uman, monggo untuk memberikan kenang-kenangan kepada Mbak Aning. Ya. Semoga dengan pemberian ini Anajah akan selalu di hati. SMA Negeri Bilang Kencang akan selalu di hati kita semuanya. Baik di hati masyarakat, bahkan di hati seluruh umat di dunia ini. Saya dan rekan-rekan PBL akan selalu berdoakan sampean semua, dan hubungan silaturahim ini insya Allah akan selalu kami jaga. Akan selalu kami jaga ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
namun kita berharap kita bisa dapat menjalin silaturahim dengan baik. Saya mewakili teman-teman SMA Negeri Cilacap memohon maaf jika selama ini ada tutur kata yang kurang berkenan maupun tingkah laku yang kurang sopan. Jika pertemuan adalah awal dari perpisahan, maka perpisahan adalah awal dari keindahan dalam pertemuan yang selanjutnya. Meski jarak ada di antara kita, kita tidak akan merasa jauh, karena ikatan tidak bisa diukur dengan jarak, melainkan diukur dengan hati. Aku berterima kasih kepadamu karena telah berbagi ikatan yang luar biasa denganku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari OSIS MTK SMA Negeri Pilang Kencet kepada staf.